Berapa harganya, Bang? 1,8. 1,8. 1.800. Bulgari. Oke, mantap ini. Bulgari. Force ya? Iya, ini untuk apa? Untuk berenang bisa? Oh, bisa Pak, berenang. Berapa kedalaman berapa ini? 30 meter. 30 meter ke bawah ya? Iya, 30 meter ke bawah. Ya, selamat siang saudara-saudara, akan melaporkan kegiatan masyarakat di pasar Luang Jatinegara, khususnya para pedagang arloji atau jam tangan yang kabarnya mereka menjual barang-barang impor. Oke, kita mendekat satu lapak. Halo Bang, dengan Bang siapa? Bang Angga. Angga? Oh ya Bang Angga. Oke Bang ya, saya mau lihat-lihat jam dulu Bang ya. Mau cek jam dulu, mau saya libur dulu sebentar ya, mau saya apa? Saya lihat-lihat dulu. Kacamata juga ya? Iya. Ini kacamata impor apa dari mana, Pak? Impor ya, Pak. Impor semua ya? Impor semua. Oke Bang, saya lihat dulu ya. Oke, Bang. Ini jam apa ya? Itu Roger Dubois, Bang. Oh, Roger Dubois. Model baru ya? Iya, model baru, Bang. Oke. Ini ori bukan, Bang? Ini premium. Premium ya? Bagus ini kombinasi warnanya, putih nyala semua. Roger Dubois. Tali kulit ya? Tali kulit, lapis. Ini lapis kulit. Lapis kulit. Karet. Oh, dalamnya karet ya. Roger Dubois. Ini berapa Pak harganya, Pak? 500 ya. Bukan kali 500 ya. Oke. Okay. Oh, terus. Ini jam apa? Oh, hublot ya. Baru saya lihat ini jam ini. Kulit hitam. Blot ini V. Tali kulit sama talinya tadi. Iya, sama ya talinya. Berapa Bang harganya? Itu 5,5 dong. 5,5. 550.000. Oke. Okay.
isi? Jam cewek. Jam cewek ya? Oh, jam cewek. Masih bungkus ini? Iya, masih. Ya, sih. Baru buat isi. Berapa bang harganya? 500. 500? Oh, 400 ya? PC buat cewek. Ini juga ya? Sama? Buat Bulgari ya? Tapi model-model yang kasih sama ya. Oh, bawah Bulgari One Steel? Berapa harganya bang? 4,5 ya? 55. Iya, iya. 4,5. Omega. Omega, Omega. Omega. Berapa bang harganya? 3,5. 350 ribu ya? 350 ribu Omega. Nah ini jam apa ini? Itu jam diesel, 3 waktu. Oh jam diesel, itu jam diesel ya? 3 waktu. Kalau di Indonesia. Iya ya. Jadi 3 waktu itu waktu Indonesia ya, timur, ya, tengah, barat ya. Timur, tengah, barat. Ya. Hmm. Oh, yang suka bepergian kan mantap lah. Iya ya. Perlu setting-setting lagi. Iya ya, otomatis ya. Ini ori bang ya? Wah, premium. Premium, diesel. Ada semua. Berapa bang buka harganya nih? 4,5. 450 ribu ya? Oke. 450 ribu. Ini Swiss, oh Swiss team. Oh itu mereknya ya? Iya, Swiss team. Bentuknya mirip-mirip Swiss. Iya ya. Ini apa ini? Itu tempat pembukaan baterainya. Oh, buka baterai. Biasa kan biasanya ada belum ada dia. Iya, iya, iya. Warna. Oh iya, ini berapa, Bang? 3,5. 3,5. Tali kulit ya. Karet ya? 3,5. Mount Blanc ini bagus, ini Mount Blanc-nya. Mount Blanc. Bekas dia, Bang. Ya, bekas. Simulasi ya. Mount Blanc. Berapa buka harganya bang? 500. 500 ya. 500 ribu. Mongleng. Maaf. Nah yang ini? Kayak Kayar. Second. Ori second ya?
kaca safir. Ini lakinya sudah ukiran. Iya, sudah ukiran ya. Ini jual berapa, Bang? 13. Sudah 300. Oke, bagi yang berminat jam-jam luar negeri impor second, bisa berkunjung ke lapaknya Bang Angga. Oke, di Pasar Luang Jatinegara atau Pasar Luang JI. Nomor HP-nya berapa? 0822 5837 2120. Oke, silakan hubungi beliau. Bisa lihat langsung atau bisa dikirim online, bisa ya? Iya, oke. Okay. Yang biasa. Ini biasa ya? Rolex biasa ya? Submariner. Rolex. Ini biasa. Iya, si bungkus ya. Ini berapa tadi harganya? 150. 150.000. Ya. 150.000. Apa ya? Polis. 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 Berapa harganya, Bang? 6,5. 650.000 ya. Oke, mantap. 650.000. Coba yang dulu Invicta ya. Wah, jam berat ini. Invicta. Udah kayak emas murni. Mikron Zeus. Oh, Zeus ya. Jamnya ada dua ya. Ini ada dua tuh. Yang bagian samping adalah Iron Man. Invicta. Ini ori bukan, Pak? Itu ori. Ori ya? Tapi second bukan. Iya. Tapi kalau berubah tuh kuningnya kan? Iya, kuningnya. Invicta. Ini berapa harganya, Pak? 2,5. 2,5 ya? Iya. 2,6 juta ya? Iya. 2,500. 2,500. Mantap jamnya. Nah, ini jam apa ini? Itu Bulgari. Kalau itu Krono. Krono. Model baru juga ya? Krono tapi geraknya metik. Coba aja. Ya, ini bisa gerak banget. Nah, ini yang satunya lagi, itu yang gerak biasa. Oh. Ini yang kayak ada roda-rodanya ini, dia gerak. Oh, gerak ya? Jadi kayak bukan jarum dia, tapi kayak roda. Iya. Sini kelihatan. Kelihatan semua. Bulgari. Bulgari. Talinya juga mantap ya talinya. Ini apa nih belakang ini? Masih kayak ada lambang itu apa itu? Bom ya. Motor ini ya. Masih segel ya? Masih segel itu, Pak. Dia untuk second pakai misalnya. Second koleksi. Berapa harganya, Bang? 18. 18.
1.800.000. Bulgari, oke, mantap ini. Bulgari. Double time. Double time. Pasti. Tahan bawa renang 30 meter ke dalam mana? V-force ya. Ini untuk apa? Untuk berenang bisa? Bisa buat berenang. Berapa kedalaman berapa ini? 30 meter. 30 meter ke bawah ya? Iya, 30 meter ke bawah. Ada stopwatch, alarm sama lighting. Oh, ada stopwatch ya? Nah, itu alarmnya nyala. Oh. Kebetulan banget. Biar ya? Dan kayak HP kan? Hmm. Ini memang keras lah. Itu jam ini jam khusus untuk renang lah ya? Iya, renang yang biasa sering pelaut ya? Hmm, anti hujan ya? Anti hujan bisa. Kalau talinya bahan apa ini? Steel itu pak. Steel. Import. Oh. Ini ada apa? Desainnya. Oh iya ya. Tali. Tali ya. Oke deh pak, berapa harganya pak? 600.000. 600.000. Ada 2 TV. Satu lagi mana? Oh. Ini merek Amerika. Oh. Ini bedanya apa tadi nih? Sama buat ininya sama dia. Sama ya. Fungsinya sama ya. Sama cuma beda desainnya aja. Oh, beda desain sama beda warna ya. Kan ada talinya kalau itu. Model kalau mungkin. Iya, iya. Harganya sama enggak? Sama ya? Berapa tadi? Oh, ini tadi ini 6,5 juga. Oh, 6,5 ya. Sama dengan ini ya, sama ini ya. 650.000 ya. Oke. Nah, yang ini? Nah, kalau itu apa namanya? Ripul. Oh, rip. Ripul. Krono. Itu krono. Tetap. Dari lama. Dari lama. Nyala. Bisa nyala semua ya. Hitam dok. Iya. Sama kayak jam saya ini. Warnanya. Ini berapa bang harganya? 800. 800.000. Oke. 800.000. Ini? Manerai. 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 Marinir. Marinir, Marina ya, Marina Militer. Panerai. Muter. Oh itu muter, ini juga muter ya? Iya, sudah muter ya. Coba muter, Pak. Kayak mana coba? Oh, bisa muter ya? Bisa muter itu. Hmm. Detik samping. Iya, iya. Ini berapa harganya? Kalau itu 600. 600 ya? 600.000. Ini sama? Oh. Ada perbedaan dikit aja. Kalau itu tadi titanium, kalau ini steel. Oh, ini steel ya, ban steel. Harganya? Harganya kali ini lebih murah dari 400. Oh. Oke. Okay.
yang ini Omega sama Omega sama ya. Swiss berapa pak harganya? 400 ribu. 400 ribu. Ya, sabar ya. Ini jam apa nih? Ini jam cewek. Jam cewek ya? Frank Muller. Apa namanya? Frank Muller. Frank Muller. Selain kembang juga. Oh. Transparan. Belakangnya juga transparan, kelihatan. Oh, desain kembang ya. Oh. Sama di belakang juga ada kembangnya ya. Ini asli bukan, Bang? Asli premium. Premium juga ya. Frank Muller. Grade AA. Mirror. Dijual berapa nih, Bang? 500 ribu. Kalau udah 100 juta. Iya ya. Oke, mantap. Powernya aja emas. Powernya emas. Oh. Ini. Daniel Wellington. Jam-jam tipis. Iya. Ini cewek apa cowok ya? Itu unisex. Unisex ya. Bisa masuk dua-duanya ya. Berapa bang harganya? 2,5 250 ribu ya. Jam tangan nomor HP nya berapa? 0822 5837 2120 ya. Oke, dengan ya, dengan Bang Angga ya. Oke Bang Angga, semoga laris manis dagangannya ya. Sampai jumpa di lain waktu. Inilah laporan kami dari Pasar Loak Jatinegara. Sekian dan terima kasih.